Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Harus Menghancurkan Semua Batu Berukir. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 33 ayat 52 bagian B. Firman Tuhan, membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung-patungan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Petunjuk lain yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika akan menyeberang Sungai Yordan dan memasuki Tanah Kanaan adalah menghancurkan segala batu berukir dan patung-patungan yang mereka sembah sebagai wujud dewa-dewa mereka. Mereka juga harus memusnahkan segala bukit pengorbanan yang digunakan orang-orang Kanaan untuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala orang-orang Kanaan sungguh menjadi kekejian bagi Tuhan. Perilaku mereka ketika melakukan penyembahan sungguh merupakan tindakan biadab yang tidak dapat diterima sekalipun oleh manusia yang beradab. Perilaku tidak normal adalah tindakan mereka. Salah satu tindakan keji yang menjadi kebiasaan dalam penyembahan mereka adalah mengorbankan anak-anak kecil sebagai korban dalam api yang membara. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan anak-anak kecil seperti itu adalah menyenangkan dewa mereka. Dewa yang mereka sembah yang paling dikenal adalah dewa Molok. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan bangsa Israel, janganlah kau serahkan seorang diri anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Petunjuk yang menjadi persyaratan bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan adalah sekaligus perlindungan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat mengasihi setiap anak-anak kecil. Dan Tuhan mau agar mereka bertumbuh dengan sempurna di tengah-tengah keluarga. Anak-anak adalah upah pemberian Tuhan bagi keluarga. Oleh sebab itu, biarlah semua anak-anak
akan menjadi kebanggaan bagi keluarga, teristimewa bagi Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.